boleh rezeki kena jaga semaya. Pitu rezeki duduk di semaya. Siapa dia tak semaya, saudara royaklah Tuhan kata, rezeki. Hani nak ya kita orang Islam ni carut. Dia tak jaga semaya, Tuhan tak jaga kita. Mundur situ lapar situ. Hak lapar tu duduk curi tu. Kau tak cukup tu duduk curi tu. Ha, kau tak semaya, kau susah, kau lapar. Ah, kau tak semaya, kau lapar, kau pelahak, kau teruk, kau. Ah, jadi mesti jadi. Nampak cuma, nampak omong. Ah, tak ada nampak. Hari raya tak ada pakai cu baru dak duk oleh sungai yo. Ha ni muka ni dah ni. Orang lain pakai baju baru belako, sukalah bagi anak bini pakai comel-comel dia dak. Ni nak yak kita padu dengan agama. Susah. Susah sekali tu hero yak saya dah. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhi. Kita ada buat kerja ke apa, tak ada berdaping diri dengan ibadat. Tahu kerja luan-luan. Lepas nak wisni ke lagu tu. Tak ada amat ibadat dengar Tuhan. Tak dengar orang Nabi royak, tak dengar Tuhan royak. Kita kena ambil ugamu, mari lapik dengan kerja yang buat itu. Baru ada keberkatan. Baru rezeki mudah. Ni dah kerja sampai tak semaya. Lepas nak ambil mana? Kau tu duduk makan payah, makan payah. Kau tu lah duk curi orang lagu tu dah. Tak boleh kelipar bubu demo, tak boleh kelipar buka demo. Nyo ganyang di belakang, tak cukup hidup. Sebab tak cukup hidup. Tak ada padu kau, tak ada padu kau akhirat, tak ada padu kau ugamu. Ni cuba perhati tengok hamba royak ni, perhati tengok. Orang duk curi ni semaya ke tak? Padu ke tak mengaji-mengaji belajar, gaduh tak? Hani nak ayat tu. Duk nanti nak seri-seri cari lah orang. Lipah lepok, lipah lepok. Tak kaya tak? Dah, tak kaya. Tak seni kali, ingat molek. Hani nak ayat atau kita tak boleh luar dengan ugamu. Kena lapik dengan ugamu. Barulah ia terhelamu. Baru kita hidup nak ayat. Ni, orang okay, selain lagu ni dah tu hewat. Tu hewat lagu ni dah. Tu hewat kata mana ayat yang tu hewat nyata-nyata sekali. Buku semaya. Haa, tu hewat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Itu laki musuruhlah binimu dan anakmu. Tu ahlaka mana ahli keluarga engkau. Suruh tu laki tu suruh bini dia anak dia bis-salati dengan semaya. Tu Tuhan tekan pada tu laki suruh tu laki tu suruh kata binimu anakmu semaya. Tuh. Wastabir alaiha dan hanak sabarlah di atas maye. Kano semaye ni sadak siapa dia berehi malah belako dan malah kena sabarlah yakni tebang deng ok malah ko ok malah ko tebang itu hero yak lekroer boh hujung sikit tu ada la nasaluka rizqa. Aku tak ada nak minta duit piti kemung. Tuhan kata kita diri. Aku tak ada nak minta rezeki kemung. La nas'aluka rizqa. Kami tidak nak minta rezeki kemung. Kami suruh muntus maya yo. Kami minta lah muntus maya dan bini mung dan anak mung semaya. Buku rezeki kami tak ada nak ganggu nak minta gapo. Munduk kerja makanlah puakmu. Tak ada kena bayar kaku sama habuk. Tu. Tuhan kata, la nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta rezeki kemu. Tak ada kena bayar apa, Tuhan kata. Nahnu narzukuka. Bohke akulah dewi rezeki kemu. Tuhan kata sendiri. Tak usah kata aku nak minta kemu. Aku dewi kemu dan nahri. Ha ni ayat. Jadi kita reti di ayat ni maksudnya Tuhan kecek satu ayat dua tajuk. Dua tajuk, satu tajuk semaya, yang kedua tajuk rezeki. Ulama kata rezeki dengan semaya ni ada hubungi rapat. Ada ikat terapat. Gapo ikat terapat? Iaitu nak boleh rezeki kena jaga semaya.
Pitu rezeki duk di semaya. Siapa dia tak semaya, saudara royaklah Tuhan kata, rezeki. Hani nak ayat kita orang Islam ni cara dia. Dia tak jaga semaya, Tuhan tak jaga kita. Mundur situ lapar situ. Hak lapar tu duk curi tu. Hak tak cukup tu duk curi tu. Ha, kau tak semaya, kau susah, kau lapar. Ha, kau tak semaya, kau lapar, kau pelahak, kau teruk, kau. Ha, jadi mesti jadi. Napa cuma, napa komoh. Ha, tak ada napa. Hari raya tak ada pakai cu baru dak duk oleh sungai yo. Ha ni buku ni dah ni. Orang lain pakai baju baru belako, sukalah bagi anak bini pakai comel-comel dia dak. Ni nak ayat kita padu dengan agama. Susah. Susah sekali tu hai royak saya cakap. Dah. Ha, tu nak ayat.